lengkap bakery. Ya. Jadi ini oven untuk pengaturan suhu, mirsa ya. Pengaturan suhu api atas maksudnya ya. Ketika kita mau ngoven roti ya, jangan lupa pastinya on off-nya nanti ya. Listrik ini, listrik ya. Listrik on ya. Nyala. Oke, timer. Lampu ya. Oke. Misalkan ini kita nyalakan api bawah, misalkan ya kita mau oven roti ya, api 200. Api atas 160-an ya. Selama timernya ini selama 15 sampai 17 menit ketika kita manggang roti atau pizza atau pastry ya. Ini mixer listrik plus gas pemirsa ya. Kalau kita pakai ini, rotinya dijamin hasilnya bagus, matangnya merata ya. Matangnya merata. Terus irit di gas pemirsa ya. Mungkin gas kecil bisa sampai 3 sampai 4 hari ya. Ketika selama produksi. Jadi lebih irit pemirsa. Kalau saya sendiri ngoven pakai open gas ya, yang biasa itu 2 hari ya, dengan gas yang kecil ukuran 3 kilo itu bisa 2 hari lah ya, 2 hari itu habis. Tapi kalau kita pakai oven yang seperti ini, oven gas plus listrik, bisa sampai 3-4 hari lah saran. Kalau yang untuk ukuran gas ukuran 3 kilo ya, ukuran kecil ya. Nah, sangat jelas ini ya. Oven deck ya, Baker Friend ya. Listrik 150 watt. Ini yang isi 2 loyang mirsa ya. 2 loyang ukuran 40x60 ya. Nah, ini loyangnya ya. Loyangnya tebel pemirsa ya. Ukuran 40, lebar ya, panjang 60. Monggo silahkan ya pemirsa yang mau pesan ovennya ya. Nanti bisa hubungi ya. Hubungi di nomor kita 0812 1513 2818 ya. Kami ulang nomornya 0812 1513 2818. Ini alat-alat bakery ini bisa kirim seluruh Indonesia ya. Bisa kirim seluruh Indonesia ya. Dan kita siap ya berbagi ilmu cake and bakery-nya dari Pulau Sabang sampai Merauke. Nanti kita ajarin cara-cara ya, pengoperasionalnya, alat-alat bakery-nya pastinya ya. Jangan khawatir ya. Ayo silakan ya. Alhamdulillah, terima kasih ya pemirsa yang sudah hadir di pagi ini, yang sudah sudi nonton live saya. Semoga panjang umur ya. Semoga panjang umur, sehat selalu, dimudahkan rezekinya. Terus mengikuti live-nya Chef Eza ya. Pokoknya silahkan pemirsa ya. Bisa pesan sekarang. Kalau pesan sekarang ada potongan, ada diskon 10% ya. Bisa kalau pesan sekarang, kita kirim sekarang. Diskon 10% ya. Silakan ya. Nanti dapat bonus loyang ya. Kita kasih bonus loyangnya 2 loyang ya. 2 loyang bonus. Kalau pesannya sekarang ya. Kita kasih diskon 10% mirsa ya. Ayo.
Ini untuk ovennya pemirsa ya. Oke, untuk ovennya Baker Friend isi 2 loyang. Dengan panjang ukuran panjangnya ukuran kisaran 1,5 ya, 1,5 meter, dengan ukuran lebar kisaran 80 ya, 1,5 kali 80 ya lebarnya pemirsa ya. Oke, selain di sini ada oven, kita ada mixer pemirsa ya. Cooking mixer ini ya. Jadi ini kapasitas cooking mixer ini kapasitasnya 40 liter, 40 liter itu adonan basah pemirsa ya. Untuk adonan keringnya 15 kilo ya. Oke, produk Taiwan pastinya ya. Good Friend mereknya ya. Oke. Ini bisa buat jenang, bisa buat apa filling-filling bakpia bisa ya. Dan di sini juga bisa ada buat masaknya. Nanti di bawah ini ada kompor ya, bisa. Oke. Langsung kita nyalakan di bawahnya nanti kalau ada kompornya ya. Bisa buat masak langsung ya. Bisa buat masak, bisa buat ngiling. Jadi kita nggak capek. Oke pemirsa yang lagi nonton, mungkin ada pertanyaan ya, mungkin ada yang kurang jelas ya, bisa langsung chat karena ini lagi live ya, langsung kita ya, langsung di tempat. Ayo pemirsa dimanapun Anda berada, yang pesan sekarang kita ada potongan diskon ya 10% pemirsa ya, sekarang ya, hari ini ya. Oke, cooking mixer ya. Oke, silakan ya. Ini mixernya, pemirsa. Mixer ini kapasitas 15 kilo, pemirsa. 15 kilo, merek Baker Friend ya. Merek Baker Friend. Ini mixer spiral pemirsa ya, mixer spiral. Spiral berarti khusus buat roti pemirsa ya. Namanya spiral khusus buat roti itu paten, jadi dia nggak bisa dilepas. Hanya buat roti, beda sama planetari. Kalau planetari kan ininya bisa dilepas, diganti balloon whisk, bisa buat cake, bisa buat roti. Kalau ini khusus buat roti. Ya. Berarti dia paten. Oke. 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 Ini ada juga mixer pemirsa ya, mixer. Ini mixer kapasitas 1,5 kilo untuk tepung ya. Terus bahan basahnya 10 liter ya pemirsa ya. Caranya ini speed 1, untuk ke bawah ini speed 1. Ini ya, ini speed 2. Kalau mau bikin cake, ini speed 3 ke atas ya. Ke atas. Nah, ini ke atas. Kalau ini speed 3 pemirsa ya. Nah, ini proses cara hidupin mixer pemirsa ya. Nah, suaranya halus pemirsa ya. Ini merek JDS Friend ya. Ya.
apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, biar. Oke. Nah, kayak gini. Ini cara hidupin mixer ya. Ini kalau speed 3. Nah, kalau speed 2 bagaimana? Tinggal apa? Tinggal puter ini untuk speed. Mudah kan pemirsa ya. Ayo silakan, mungkin pemirsa dimanapun Anda berada bisa langsung. Oke, ini untuk speed 1 ya. Speed 1 itu pelan ya. Ketika kita ngadon roti pastinya speed 1 dulu, jangan langsung speed 2. Enggak boleh speed 3 pemirsa ya. Kenapa? Kalau speed 3 itu terlalu kenceng, karena speed 3 itu khusus buat cake ya, bukan buat roti ya. Jadi untuk roti itu speed 1 sama speed 2. Mungkin ada pertanyaan pemirsa ya, yang lagi nonton live-nya Chef Eza ini, silakan ya. Ada yang susah dimengerti, yang belum paham, bisa langsung chat sekarang ya. Mungkin atau langsung pesan ya, pesan mixernya. Hari ini alat-alat bakery ya, mixer, oven, dan lain-lain. Kalau pesan sekarang kita kasih potongan 10% ya pemirsa ya. Untuk hari ini, spesial untuk hari ini ya. Silakan ya. Oke. Ini untuk speed 1 pemirsa. Nah, ini planetari. Mixer planetari bisa buat cake ya. Bisa buat roti ya. Kalau roti nanti pemakaiannya yang spiralnya ini. Ya, ada lagi. Ini yang ada 3 pemirsa ya. Nah, ada 3 ini buat bikin filling, bisa filling-filling roti, bisa. Kalau yang untuk balon bisnya buat cake, ini buat filling-filling roti. Kalau yang ini untuk buat roti, khusus adonan roti pemirsa. Ada cara-caranya sendiri. Ini cara proses pengadukan ya, caranya ya. Mudah ya pemirsa ya. Mungkin yang pemirsa yang pemula banget, jangan bingung, jangan takut, wah kalau beli mixer baru nanti aku nggak tahu caranya. Nanti kita ajarkan caranya sampai bisa cara hidupin mixer ya. Jangan khawatir, nanti tak pantau kalau beli mixer kita, nanti saya pantau, kita kasih videonya ya, caranya atau langsung ketemu bisa ya. Jadi Chef Eza ini menjual alat lengkap bakery ya, dan siap berbagi ilmunya ya, cara membuat rotinya, cara membuat cake nya ya, semuanya kita ajarkan nanti ya. Oke, siap berbagi ilmu cake and bakery dari Pulau Sabang sampai Merauke, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin ada yang belum paham pemirsa ya, yang lagi nonton sekarang, boleh ya bertanya, chat langsung, karena ini live ya, ini langsung di tempat ini ya, ini langsung ya, siaran langsung kita ya. Boleh, kalau bingung langsung tanya-tanya, boleh perkenalan, jangan malu-malu pemirsa ya. Nek malu-malu tanya nanti susah di jalan ya. Malu-malu bertanya susah di jalan makanya. Susah, bingung nanti ya. Ini yang untuk kapasitas ukuran 10 liter untuk basah, keringnya 1,5 kilo ya pemirsa. Ini kalau kapasitas 1,5 kilo jangan dipaksa, jangan dikasih 2 kilo. Nah, kasihan nanti mixernya. Nah, kalau dipaksa nanti otomatis cepat rusak pemirsa ya. Nggak boleh kapasitas 1,5 terus dikasih 2 kilo. Buru-buru biar pesanan banyak ini langsung 2 kilo, jangan ya. Harus kita pinter-pinter ngerawat mesin ini kalau pengen awet ya. Sekedar masukan aja pemirsa ya, kalau pengen awet sesuaikan kapasitasnya, adonan 1,5 kilo ya 1,5 kilo, jangan dikasih 2 kilo ya. Nanti 3 bulan jebol nanti ya kalau over ya. Nggak boleh, sekedar masukan ya, pengalaman ya. Ini yang untuk mixer planetari pemirsa ya. Ayo pemirsa dimanapun Anda berada, untuk hari ini potongan 10% kita ya. Bisa hubungi di nomornya Chef Eza 0812
15132818. Ini sudah termasuk ada WA-nya pemirsa ya. Oke, matur sembah nuwun. Terima kasih yang sudah hadir di pagi ini. Semoga selalu sukses ya, panjang umur, sehat walafiat ya. Dimudahkan urusannya, dimudahkan rezekinya. Biar bisa borong mixer ya, mixer oven, pokoknya alat alat lengkap di Egri pokoknya ya. Monggo silakan. Kalau ini yang agak besar ya, kakaknya yang ini ya, otomatis ini 1,5 kilo tepung kering 10 liter basah, lalu ini 3 kilo tepung ya, 3 kilo tepung kering pemirsa ya, kalau jadi 6 kilo otomatis ya, kalau udah jadi adonan ya, kalau untuk basahnya 20 liter ya. Mereknya apa? Good Friend Made in Taiwan ya, Good Friend Made in Taiwan ya. Nah, ini caranya sama ya. Ini sama ini tadi caranya sama. Oke, lebih jelasnya kita nyalain. Oke, untuk speed 1 di sini ada speed 1 2 3. Kalau untuk speed 1 ini proses pengadukan roti sama speed 2. Pertama pelan ya. Coba kita nyalakan ya. On off ya. Ini voltnya 220 volt. Ya, seperti Anda saksikan ya. Oke, JDS 2001. Oke, kita tes. Oke, nah. Mudah pemirsa ya. Jangan bingung, jangan khawatir, nanti kita ajarkan cara buatnya, cara ngidupin, cara kita bikin roti ya. Jangan khawatir ya. Nah, ini yang untuk speed 1 pemirsa ya. Ini yang speed 1 untuk buat roti ya. Nah, buat roti. Nah, speed 2-nya. Ini untuk speed 2. Speed 2 buat 1 2 itu buat roti pemirsa ya. Kalau mau buat cake ya, jatuhnya di speed 3. Ah, speed 3. Oh, dia posisinya ke atas. Ya, jangan kebalik ya pemirsa. Ketika kita bikin kue atau cake bahan-bahan yang basah, speednya 3, speed tinggi. Jadi dia kenceng. Nah. Jangan kebalik, jangan buat roti pakai speed 3. Cake-nya speed 2 jangan. Jadi jangan terbalik lah ini. Mungkin ada pertanyaan pemirsa dimanapun Anda berada yang lagi nonton live-nya Chef Eza ini, bisa langsung chat, bisa ya, gak usah malu-malu ya, gak tahu langsung tanya ya, boleh silakan, gampang ya pemirsa ya, mudah ya. Ini pakai listrik biasanya ya, mister kalau gak pakai listrik ya hidup. Nah, misalkan listriknya mati gimana ya, pakai genset bisa. Nah, kalau nggak ada genset-nya ya ngaduknya pakai tangan, manual, olahraga. Nah, ya pokoknya ini memperingan ketika kita bikin roti pakai mixer, wajib punya ya, ketika bikin roti pakai mixer biar ringan. Kalau pakai tangan pastinya lama nanti ya, capek ya. Jadi ada tiga ya, ada tiga, yang ini buat roti ya, ini buat rotinya. Oke, yang ini buat cake, yang ini buat filling-filling roti, buat ngadon bisa. Kita misalkan buat filling-filling roti. Oke. Ini untuk mixer yang planetari pemirsa. Oke. Lalu ini mixer yang spiralnya tadi ya. Nah, yang spiralnya kapasitas 15 kilo. 15 kilo 40 liter ya pemirsa ya. Nah, cara nyalain gimana? Oke, di sini ada buat nyalain ya. Ya, boleh. Oke. Nah, ini buat on off-nya pemirsa ya. Ini sudah nyala. Ini buat speed-nya nanti ya. Lain stop. Ini buat timer ya.
Tas auto. Nah, nyala pemirsa. Nah, timer. Oke pemirsa ya, ini buat mixer ya, mixer kapasitas mixernya kapasitas 15 kilo 40 liter ya pemirsa. Ini spiral ya. Cara nyalain ya. Oke, stop dulu. Ini mati ya. Otomatis mati. Nah, ketika nyalakan start ya kan. Nah, slow berarti untuk yang lambatnya ada dua. Nah, ini yang lambat, ini yang cepatnya. Nah, ini ketika lambatnya pemirsa ya, ketika kita ngadun roti, adonan roti pertama pastinya speed rendah ya. Speed lambat. Nah. Oke. Untuk speed lambatnya oke, ketika mau pindah ke speed cepat bisa langsung speed cepat. Nah, ini yang speed cepatnya pemirsa. Oke pemirsa ya, dimanapun Anda berada yang lagi nonton ya, live-nya Sofija sekarang, bisa kirim mixer, oven ya, potongan 10% untuk hari ini yang sudah beli ya. Langsung kita potong. Ini caranya, suaranya halus banget pemirsa ya, lembut suaranya ya. Oke. Ini untuk tuh, ini untuk alarm. Ini untuk spiralnya ya pemirsa ya, sangat jelas ya. Ini kalau diangkat dia mati. Nah ini otomatis ya, otomatis pemirsa ya. Ketika saya angkat ini mati. Nah ya kan, ketika diturunkan. Nah ini tujuannya apa? Misalkan ketika kita ngadon, tahu-tahu entah itu apa yang masuk, logam atau apa, langsung secepatnya kita angkat. Nah, otomatis bisa kita ambil sesuatu yang jatuh tiba-tiba di dalam adonan, ya kan? Nah, kita tutup, nyala lagi, ya. Otomatisnya ya, untuk spiral. Oke, sangat jelas ya pemirsa. Ini on off-nya. Ya. Saya kalau saya putar pastinya mati ya off-nya. Kalau saya putar mati. Oke, kita nyalain ya, otomatis nyala. Oke, untuk lambatnya stop ya, mati, start, nyala, lalu pencet atas ya. Slow, lambat, fast, cepat ya. Jadi ketika kita ngadon roti itu ada cepat, ada lambat, ada cepat. Ini khusus roti pemirsa ya, bukan buat cake, khusus roti.
Jadi dia spiral. Paten dia. Dia paten pemirsa ya. Maksudnya paten itu nggak bisa dilepas spiralnya ini. Nggak bisa dilepas ya. Oke. Tinggal kita turunin, dia nyala lagi. Nah, berarti ini fungsinya untuk mematikan off apa mixer. Tiba-tiba misalkan ada sesuatu yang masuk ketika ngaduan roti, misalkan jatuh apa, misalkan ya maaf Iwan, misalkan cecak atau apa, dia jatuh ketika ngaduan, langsung segera diangkat gini, langsung diambil. Nah, untuk ya pemirsa ya, jelas ya, sangat jelas. Kita matikan, stop ya, stop, mati ya. Mixer spiral kapasitas 15 kilo 40 liter ya. Oke. Ini semuanya mixer. Mixer ya. Terus ini alat pemotong roti tawar pemirsa ya. Alat pemotong roti tawar. Alat pemotong roti tawar ini pisaunya di dalam sini ya, pisaunya buat motong. Mungkin pemirsa yang lagi usaha roti tawar yang belum ada pisau ya, pisau pemotongnya nanti langsung bisa pesan ya. Ini hasilnya pemotong roti tawar ini lebih bagus hasilnya, lebih rapi. Kalau kita pakai manual, pakai pisau biasa, motongnya ya hasilnya kurang rapi. Dan juga ketika pesanan banyak nggak mungkin dong kita pakai pisau biasa ya kan, harusnya pakai ini. Jadi sekali motong itu pisaunya ini banyak pemirsa ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13-an ya, sekali motong itu 13 potong pemirsa ya. Oke, pemotong roti tawar ya. Pokoknya Chefeza ini menyediakan, menjual alat lengkap bakery. Ada mixer, ada pemotong roti tawar, ada oven, ada divider, ada loyang. Pokoknya lengkap ya. Mungkin pemirsa yang mau pesan untuk hari ini, kita ada potongan 10% ya. Kita ada potongan 10% untuk hari ini ya. Untuk hari ini spesial ya. Untuk pemotong roti tawar pemirsa ya, pemotong roti tawar ya. Oke, terima kasih jempolnya, terima kasih like-nya, entah siapa yang nge-like untuk hari ini live kita menit ini, detik ini yang sudah like ya, salam kenal ya, terima kasih sudah meluangkan waktunya, sudah sudi nonton live-nya Chefeza di hari ini, hari Senin ya, tanggal 1 Juli 2019 ya. Terima kasih, semoga panjang umur, salam kenal. Oke, selamat pagi, assalamualaikum, salam sejahtera untuk semuanya, Om Swastiastu untuk semua. Bapak, terima kasih yang sudah hadir ini, Bapak Suhardi. Selamat pagi Bapak Suhardi ya, Suhardi Putra ya. Sama-sama bos, sukses selalu untuk Bapak Suhardi, Suhardi Putra. Salam kenal Chefeza dari Jepara ya, dari Jepara Jawa Tengah ya. Merek apa bos? Mereknya Good Friend ya. Mereknya Good Friend, produk Taiwan. Merek Good Friend, produk Taiwan, Pak Bapak Suhardi ya. Sukses selalu Bapak Suhardi ya. Kalau boleh tahu Bapak Suhardi sekarang posisi di mana? Mungkin sudah punya usaha bakery kah? Sudah punya toko roti kah ya? Bapak Suhardi, terima kasih sudah komen di pagi ini, sudah nge-like ya, terima kasih. Semoga Bapak Suhardi Putra ini panjang umur,
sehat selalu, dimudahkan rezekinya ya. Amin ya Robbal Alamin. Kita hanya bisa mendoakan ya, mendoakan yang terbaik ya, insya Allah ya. Oke, ini untuk pemotong roti tawar ya. Pemotong roti tawar itu maksudnya roti tawar yang sudah jadi, yang sudah matang pemirsa, bukan masih mentah dipotong, bukan ya. Jadi yang sudah jadi, yang sudah jadi, sudah matang, tunggu dingin, lalu dipotong pakai alat ini ya kan. Misalkan ini rotinya nanti masuk ke dalam sini, atas ini, tas kita tekan, mesin dinyalain, kalau nggak dinyalain tetap nggak bisa. Nyalain, nanti ditekan ya kan, ditekan, kita tahan dari sini, kita siap tahan dari sini, otomatis nanti potongannya itu rapi ya, potongannya rapi. Ini baru pemirsa ya, pemotong roti tawarnya baru karena masih bungkusan ya kan, baru ya. Oke, terima kasih, matur sembah nuwun Bapak Suherdi Putra yang sudah hadir dari Tangerang ya. Terima kasih, semoga sukses, panjang umur, sehat selalu, dimudahkan rezekinya. Pokoknya semuanya deh, yang sudah hadir, yang sudah nonton live-nya Chef Eza di menit ini, di detik ini, jam 9 lebih 15 menit ya. Oke. Kalau yang sebelah ini apa? Ini namanya pemotong adonan roti. Ya, pemotong adonan roti. Apakah bisa buat motong donat? Bisa. Apakah bisa buat pemotong motong pizza? Bisa. Ya, bisa. Serba bisa ini alat ya. Ini namanya divider. Ya. Buat pembagi, pembagi adonan. Misalkan pemirsa ya. Wah, aku ini sudah omsetnya, maaf, ini maksudnya sudah sehari buat roti katakanlah 500 roti ya, atau 1000 roti ya kan. Capek saya nimbangin pakai manual ya kan. Nimbangin satu-satu kan capek pastinya ya. Nah, di sini ada alat untuk mempercepat kinerja, mempercepat waktu ya kan. Mempercepat waktu bisa pakai mesin ini. Pembagi adonan atau divider. Ini yang manualnya pemirsa, nanti ada yang otomatisnya. Nah, jadi nimbangi adonan itu kita tidak kelamaan kalau pakai ini ya. Ini lebih cepat. Karena ini sekali membagi bisa 36 piece. Nah, bisa 36 piece. Kayak apa caranya? Nah, ini. Nah, ini ada tempatnya. Ya kan? Tempatnya nanti misalkan pemirsa ya, misalkan nih ya, tiap hari bikin adonan, bikin roti lah katakanlah orderan 1000 roti tiap hari, kita pakai timbangan biasa kan capek kan, manual tetap capek kan? Nah, kita pakai ini aja. Nah, cara ngitungnya bagaimana, kan bingung, wah gimana ya cara ngitungnya. Nah, mudah pemirsa ya, nggak usah bingung, nanti kita ajarkan. Nah, caranya misalkan mau berat gramasi itu 50 gram atau 30 atau 60 gram, tinggal kalikan ya. Misalkan adonan 50 gram kali 36, kelipatannya 36. Karena ini sekali motong 36 piece. Iya kan? Dia lebih cepat. Nah, jadi gini, adonan kalau kita mau yang ukuran 50 gram itu tinggal kali 36 ya pemirsa. 50 kali 36 berapa? Nah, kisaran 1800 lah ya. Jadi bulat gede, satu bulatan 1800-an lah ya. Nah, lalu kita masukkan ke dalam sini. Ke dalam wadahnya ini kan. Nah, jangan lupa bawahnya ini pemirsa, samping bawah dipoles pakai butter ya, tipis aja. Jangan pakai tepung, pakai butter aja. Biar licin, nanti ketika diangkat itu bisa lepas, enggak nempel di wadahnya. Jadi adonan masuk, katakanlah ini ada adonan 1800, kita pencet-pencet sampai benar-benar melebar, benar-benar sama ukuran ini. Nah, setelah katakanlah ini sudah ada adonan, kita masukkan ke dalam ke bawahnya pisau ini ya. Nah, oke, caranya gimana?
ini kan ada besinya buat motong ya. Kita tarik ke bawah ya kan. Kita ketarik ke bawah, otomatis pisaunya ini, pisaunya yang divider ini motong dia, motong adonan. Dan jangan lupa ini dipencet pemirsa, harus dipencet. Ini dipencet ini tujuannya biar motong, pisaunya motong ke bawah. Kalau ini nggak dipencet ya nggak bakal kepotong ya. Oke. Mudah ya pemirsa ya, caranya gampang. Wis pokoknya jangan khawatir. Nek beli alat-alatnya saya aja, pokoknya nanti tak ajarin ya. Kalau kurang paham di video, kita langsung datang ke rumah. Ke rumah bapak ibu yang sudah beli mesinnya, beli alatnya. Ilmunya juga siap, ilmu rotinya, cara buat roti, cara buat cake ya. Pokoknya langsung ditek, nah, otomatis ini nanti kepotong ya. Katakanlah sudah ada adonan, katakanlah ya, seolah-olah ada adonan. Nah, seperti itulah cara proses cara motong adonan roti atau bagi nimbang ya. Kita nggak capek nanti. Ini lebih cepat ya, lebih cepat sekali glek 36 pis loh pemirsa. Jadi misalkan kita bikin 1000 roti biasanya katakanlah 8 jam nggak selesai, sampai jam kan biasanya 8 jam nggak selesai. Biasanya sampai 10 jam, 11 jam kan. Memang lama kalau kita pakai timbangan biasa, tapi kalau pakai ini oh lebih cepat pemirsa. Sekali glek 36 pis sekali nimbang ya. Kalau kita satu-satu kan kelamaan ya. Lama di waktu ya kan. Oke. Sangat jelas pemirsa. Mungkin pemirsa yang lagi nonton ini bingung, bisa langsung tanya ya, bisa langsung chat, bisa karena ini live langsung kita ya. Pokoknya semuanya deh ya, dimanapun Anda berada. Selain mixer ya, kita ada sukis pemirsa ya. Ini sukisnya pemirsa ya. Sukis itu buat nyimpen ketika kita bikin cake ulang tahun ya, cupcake, bolu gulung ya, seperti contoh ini. Ada bolu gulung kita simpan ya. Terus ada puding, ada brokat misalkan ya. Ini ada cake ulang tahunnya ya. Oke, nanti bisa disimpan di sini pemirsa ya. Oke. Sukis ini pemirsa. Atau nanti bisa disimpan di sini juga bisa sama ya. Nah, ini biar nggak kena debu. Ya kan, kue-kuenya dimasukkan ke dalam sini, ditutup ya. Nah, ya kan? Nah. Bisa ya. Boleh ya. Oke, sukis ya. Pasti sudah paham, sudah ngerti lah ya tempat penyimpanan cake aneka kue. Yang sekiranya cake-nya itu nggak cepat jamuran, jadi disimpan di sini bisa awet, bisa sampai kurang lebihnya 1 minggu untuk layak makannya. Ini untuk sukisnya pemirsa ya. Kalau untuk sukisnya, lalu sebelah ini apa ini? Gak kayak kulkas. Ini bukan kulkas pemirsa. Ini bukan freezer atau kulkas. Ini steamer atau pengukus. Nah, buat ngukus brownies ya, buat ngukus bolu kukus juga bisa, atau buat ngukus bolu-bolu yang sekiranya bisa dikukus kayak bakpao juga bisa ya. Ini ya cara buka. Oke, kita buka. Penasaran ya, penasaran dalamnya kayak apa pemirsa ya. Nah, kita tahu alat harus tahu cara fungsinya, penggunaannya bagaimana ya. Nah, ini pemirsa, steamer namanya ya, steamer buat ngukus. Nah, di sini kan nanti di dalam sini itu ada kompor ya, otomatis bisa buat masak. Nanti ada selangnya itu masuknya ke gas. Nah, dia pakai gas pemirsa. Nanti bisa dinyalain kan, ada tanda api ini ya.
kita tinggal puter ya, nyala apinya, lalu ditutup dulu ya, dipanasin dulu. Ketika ini sebelum dinyalain pemirsa, ini dalam ini harus diisi air penuh ya, air penuh, otomatis nanti dia mendidih ya, seperti kompor lah dia, dia seperti kompor ya. Jadi ini termasuk canggih pemirsa ya, kita masak, masak bolu kukus atau masak bakpao atau masak brownies kukus, ini sudah enak pakai ini aja, tinggal kasih air penuh, nyalain, lalu dinyalain apinya, terus kita tutup ya, tutup dulu ya biar mendidih apinya. Kita bisa tahu ketika mendidih itu nanti atas atas ini ada asap. Nah ini nih, ini nanti ada asap, keluar asap. Setelah keluar asap boleh masuk, boleh masuk apa tadi, bakpao atau brownies kukus ya, nanti boleh masuk ke sini. Bisa masuk ke sini ke rak-raknya pemirsa. Di sini juga sudah ada loyangnya khusus ya. Loyangnya ini beda sama loyang roti pemirsa. Bedanya apa? Kalau loyang buat kukus itu ada lubang-lubangnya. Jadi seperti apa ya? Kayak dandang sarangan lah pemirsa ya. Dandang sarangan nih pas kita bikin bakpao atau bolu kukus pakai ompreng ya, ompreng atau dandang sarangan kan, ompreng itu atau dandang kan ada sarangannya pemirsa ya. Nah sarangannya itu nanti di bawah ada air, ketika dimasak di atasnya seperti sinilah. Kalau ini pakainya loyang ya kan, loyang stainless ya. Oke, ini ada lubang-lubangnya biar uapnya ya bisa keluar dari lubang-lubangnya, otomatis bakpao atau bolu kukus cepat matang. Oke. Soal ini soal listriknya berapa? Listriknya ini 600. Dia itu pakai listrik, pemirsa, pakai listrik. Pakai listrik, pakai gas juga ya. Seperti contoh oven lah. Oven yang dia kan pakai listrik, pakai gas. Nah, seperti ini. Ini juga pemakaiannya sama, listrik sama gas. Pemirsa, ini namanya steamer atau buat pengukus ya, pengukus bakpao, pemukus brownies ya. Ini berapa loyang? Satu raknya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pemirsa. Ini ada 12 loyang. Katakanlah kita itu dapat pesenan bakpao atau brownies ya, atau bolu kukus. Katakanlah pesenannya itu 1000 ya kan. Kalau kita pakai apa namanya panci atau ompreng atau dandang kan pastinya dandang paling besar paling berapa ya, sekitaran 20 ya, bisa sekali 20 dandangnya harus banyak pastinya kan. Kalau kita mau ngejar banyak ribuan, katakanlah ribuan bakpao atau bolu kukus tadi, kalau kita pakai ini kan juga bisa banyak. Misalkan kita mau masak bakpao atau bolu kukus, ini satu loyang ini ukurannya panjang 60 cm pemirsa ya, 60 cm lebarnya 40 ya kan. Otomatis ini kapasitasnya untuk roti, kalau untuk roti atau bakpao ya, maaf bakpao, kalau untuk roti sendiri kalau berat gramasi itu 50 gram. Kalau untuk bakpao itu gramasi misalkan 50 gram bisa muat berapa, 1, 2, 3, 4 ya, katakanlah ini sekali masuk bisa 15 lah pemirsa. Nah misalkan ini sekali masuk 15 untuk berat 50 gram kali 12 udah ketemu berapa, 60-an ya, 2 kali 5 10, 2 kali 3 15 kali 12 60 ya pemirsa ya, 20 10 60. Nah sekali masuk bisa langsung banyak pemirsa ya. Ini memperingat ya, lebih aman lagi ya kan. Nah steamer namanya pemirsa. Pembelian hari ini kita kasih potongan 10% pemirsa ya. Oke, bisa langsung hubungi ya, mungkin yang lagi nonton minat ya, wah aku minat beli steamernya atau ovennya atau mixernya.
kita bisa langsung kirim ya. Hari ini bisa potongan 10% ya. Oke. Bisa hubungi di nomor kami di WA 0812 1513 2818. Oke. Ini untuk sukisnya pemirsa ya, ini bisa buat nyimpan apa, kek ulang tahun, pokoknya yang berhubungan dengan aneka kek ya. Nah ini ada on off nya ya, ini otomatisnya semua. Oke. Untuk on off nya ini baru ya pemirsa ya, bukan second, baru ya, masih bungkusan plastik ya kan. Nah, sukisnya pemirsa ya. Dan ini ada rak-raknya pemirsa ya, nanti bisa rak-raknya ini nanti bisa dipasang ya, rak-raknya ini bisa dipasang, ditempel-tempel di dinding-dinding ini biar bisa muat banyak. Oke, mungkin ada pertanyaan pemirsa yang lagi nonton live Sepsebeza ini di hari ini, detik ini, menit ini ya. Kita lagi live langsung pemirsa ya. Bisa pesan sekarang ya. Boleh ya. Menyediakan alat-alat lengkap ya. Ada kompor, ada microwave ya, sukis. Pokoknya ada semuanya ya, yang berhubungan dengan bakery, dengan masak-memasak ya, bisa pokoknya. Juga waffle ya pemirsa ya, cetakan waffle. Oke. Oke, sukis ya. Sekarang pukul 9:30 ya, kurang 1 menit. Seperti Anda saksikan sekarang ya. Ini apa? Proofing ya, baker friend ya. Ini alat buat pengembang roti pemirsa ya. Kita kalau bikin roti harus pakai ini. Oke, alat ini ya wajib ada ya, karena fungsi alat ini buat mengembangkan adonan roti. Roti ketika dibentuk, habis dibentuk kita masukkan ke dalam alat ini. Baker's fan ya. Oke. Masuk ke sini. Alat-alatnya ya. Ayo pemirsa ya, yang pecinta bakery, yang suka bikin kue ya, kita siap kirim alat-alatnya dari Pulau Sabang sampai Merauke pemirsa ya. Alatnya siap dikirim dari Pulau Sabang sampai Merauke, seluruh Indonesia pemirsa ya. Oke. Ini apa namanya? Ini namanya juga divider pemirsa. Tapi ini otomatis. Dia lebih, dia nggak pakai apa namanya? Tadi besi kayak tadi kan manualnya. Ya kan? Manualnya. Ini yang otomatisnya pemirsa. Nah, nanti on off-nya ya. Tinggal kita pencet ininya ya. Kita pencet. Nah, ini seperti kayak gas mobil ya pemirsa ya. Kita pencet otomatis nanti dia turun motong sendiri, jadi kita nggak capek, kita nggak capek jeglok ya. Jadi ini yang otomatisnya, tapi otomatisnya ini maksudnya masih belum langsung bulat, belum. Jadi ada yang divider, ada yang manual motong pakai tangan, maksudnya motongnya pakai pisau, tapi kita jegloknya pakai besi, pakai tangan ya. Kalau ini enggak, tinggal pencet ceklik, ini nanti turun motong dengan sendirinya.
Ya, ini namanya divider otomatis. Pembagi adonan atau buat nimbang adonan. Oke. Ini untuk chiller ya, chiller pemirsa. Ini chiller. Ini chiller. Ini untuk apa? Rolinya buat naruh loyang ya. Bisa masuk ke dalam sini. Biar enggak memakan tempat. Pastinya kalau kita buka usaha roti ya pakai alat ini. Oke, ini mixer yang kecil pemirsa ya, kapasitas 7 liter ya. 7 liter 500 gram adonan kering, 7 liter bahan dasar. Ini untuk oven yang isi satu loyang misalnya. Satu loyang. Ini yang satu loyangnya, ini yang satu loyangnya. Ya. Kalau yang sebelah ini, yang dua loyang, yang isi dua loyang. Terima kasih yang sudah hadir, selamat pagi menjelang siang ya. Semoga yang sudah hadir, yang sudah sudi meluangkan waktunya nonton live-nya Chef Eza, semoga panjang umur, sehat selalu, dimudahkan rezekinya, biar bisa borong alat lengkap bakery ya. Amin ya, amin ya rabbal alamin ya. Oke, ini ada dua tumpuk ya pemirsa ya. Bisa kirim sekarang dari Pulau Sabang sampai Merauke pemirsa ya. Alat-alat ini bisa kirim seluruh Indonesia ya. Boleh ya, ayo silahkan ya. Mungkin yang belum tahu cara-cara pemakaiannya, cara pengoperasionalnya, nanti kita ajarkan ya. Kita ajarkan ya. Jangan khawatir. Kita bisa langsung datang ke tempat Anda semua. Nah, kalau ya pokoknya udah pesan ini, nanti kita ajarkan cara-caranya. Yang pemula banget pasti bingung, ya kan? Wah, ini bagaimana caranya? Pasti bingung. Jangan khawatir ya. Nanti kita bisa datang langsung ke tempat ibu atau bapak ya, atau adik, kakak semuanya ya. Nah, boleh, ayo, ayo. Pokoknya dimanapun Anda berada ya. Oke. Oke. Oke pemirsa ya. Terima kasih ya. Dimanapun Anda berada. Di pagi ini. Pukul 9:30 lewat 5 menit. Ya. Di hari ini. Hari Senin. Tanggal 1 Juli. 2019 ya pemirsa, yang sudah sudi meluangkan waktunya selalu mengikuti live-nya Chef Eza ya. Terima kasih, matur sembah nuwun, salam sejahtera untuk semuanya ya. Terima kasih mungkin pemirsa yang minat ya, dan alat-alatnya, alat bakery, mixer, oven, divider, loyang, atau mau belajar langsung ya, belajar roti, cake and bakery ya, atau yang mau buka usaha roti kecil-kecilan di rumah juga bisa ya, atau langsung partai besar juga bisa. Kita siap ya, siap mendampingi Anda semua menuju pengusaha cake and bakery ya. Kita siap alat-alatnya, siap ilmunya, siap hadir ya, siap diundang ya, siap ya berbagi ilmu cake and bakery dari Pulau Sabang sampai Merauke insyaallah ya. Tentunya dimanapun Anda berada boleh ya, langsung bisa hubungi di nomor kami 0812 1513 2818, nomor telepon atau WA kami di 0812 1513 2818. Sebelum dan sesudahnya mohon maaf lahir batin apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Untuk semuanya terima kasih, kami mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, salam sukses semuanya untuk pemirsa dimanapun Anda berada, yang sudah sudi, yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah komen di akunnya Chef Eza.
Terima kasih. Salam sukses, salam kuliner. Sukses untuk semuanya yang sudah hadir di pagi menjelang siang ini di hari Senin tanggal 1 Juli 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.